tadi nego, pokoknya kita diatur bicara atur, harga ya. Setelah lihat unit, test drive, harga kita bisa bicarakan. Betul. Intinya sih kalau beli mobil, teman-teman jangan lihat harga dulu ya, lihat mobilnya dulu. Lihat kondisi mobil dulu. Benar nggak, Pak? Lihat. Iya. Saya kalau prioritas buat konsumen, test drive segala macam. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Derosa Auto. Oke, teman-teman Derosa Auto, terima kasih yang sudah subscribe dan juga sudah menonton channel Derosa Auto dari awal sampai akhir ya. Jangan pernah di skip pokoknya, karena di channel ini kita akan membagikan informasi seputar stok showroom dan juga promo DP ringan. Nah, kebetulan kali ini saya main di daerah Tajur lagi nih. Kebetulan di Duta Mobil ya, Pak? Duta Mobil. Betul, Duta Mobil ya. Nah, saya ditemanin langsung dengan pengelolanya atau marketingnya Duta Mobil, yaitu Pak Jujum ya, Pak? Pak Jujum. Siap, apa kabar Pak Jujum? Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik ya, Pak ya. Oke, teman-teman. Di Duta Mobil ini ada beberapa mobil yang memang layak untuk customer beli atau layak untuk teman-teman lihat nih ya. Kalau bisa teman-teman langsung aja telepon ke Pak Jujum, nanti kita akan info ya. Oh ya Pak Jujum, sebelumnya kalau boleh tahu alamat Duta Mobil ada di mana dan nomor teleponnya Pak Jujum boleh di-share Pak ke teman-teman Pak? Boleh. Ya. Alamat showroom Duta Mobil ya. Jalan Raya Tajur nomor 32 Bogor. Siap. Telepon saya 0822-990-253. Oke, siap ya Pak ya. Nah, jadi nanti nomor teleponnya Pak Jujum kita akan cantumkan di kolom deskripsi ya teman-teman ya. Oke, Pak Jujum, kalau boleh tahu nih keuntungannya beli di Duta Mobil bagi customernya Derosa Auto itu apa Pak? Silakan Pak. Belinya dari ini, saya harga mobilnya berkualitas. Harga berkualitas sebelum ya. Sebelum kita deal harga mobil, saya kasih ruang buat test drive segala macam. Siap. Kita bicara harga, kita masalah bicara harga, kita udah test drive segala macam. Masalah harga kita bisa bicarakan. Betul. Harga yang lain-lainnya gitu. Harga mobil saya udah pokoknya the best ya Pak. Udah the best lah. Udah the best. Mana-mana. Betul sampai sekali. Ke luar daerah. Betul. Duta Mobil. Siap ya. Pak Jujum juga customer-nya ini banyak banget teman-teman ya. Jadi melayani wilayah Bogor ya Pak, kadang-kadang wilayah juga daerah ya. Daerah, Pak. Sampai luar daerah, daerah ya Pak ya. Betul sekali. Jadi memang showroom Duta Mobil ini khususnya marketingnya Pak Jujum ini memang siap pokoknya melayani teman-teman ya Pak. Melayani, prioritas saya buat konsumen. Betul, pokoknya nomor teleponnya 1x24 jam ya Pak. 1x24 jam online. Online, kecuali online. Pak Jujum lagi tidur ya Pak. Kecuali kalau saya pas posisi lagi tidur. Jam berapa aja kalau saya pasti angkat. Betul sekali, siap. Oke Pak Jujum, kalau gitu nggak usah lama-lama lagi. Kita akan berbagi informasi stok ya. Ada apa aja? Yang pertama Pak Jujum, ini si ada Black Toyota nih. Ada Toyota Fortuner G-Matic Diesel 2011. Fortuner G-Matic Diesel ya Pak Jujum ya? G-Matic Diesel 2011. 2011. Berkualitas, harga bersahabat. Betul. Bisa cash kredit juga. Betul. Boleh kepoin buat hitung-hitungan simulasi kreditnya. Mantap, teman-teman dikepoin. Oh ya, Pak Jujum kalau boleh tahu nih, kilometernya berapa Pak? Kilometer yang ini 178. 178 ya, kilometer pokoknya asli ya Pak ya. Asli. Asli ya, nggak dikutak-atik, kilometer asli tahun 2011. Ini kebetulan pajaknya Bekasi ya Pak? Bekasi. Bekasi, bulan 5 pajaknya panjang teman-teman ya. Dan ini bernopol genap ya. Jadi kalau teman-teman mau cari Fortuner G-Matic Diesel ini ada di Duta Mobil ya Pak? Duta Mobil. Betul. Nah Pak, kalau boleh tahu harganya dibanderol berapa Pak? Harga saya ini dibanderol harga dengan 225 nego. 225 nego teman-teman ya. Harga ini sih kalau menurut saya sudah cukup terbaik ya. Dan masih bisa nego ya Pak? Bisa nego. Betul sekali, bisa nego ya.
Kalau nego ya 3 sampai 5 juta nanti langsung kontak Pak Jujum aja ya, Pak. Bisa. Bisa. Saya sesuai dengan yang kantong yang masing-masing konsumen dan sesuaikan dengan kantong-kantong yang konsumen sesuai. Siap, Pak Jujum. Oh iya, Pak. Kalau misalnya kredit bisa, Pak? Bisa. Simulasi bisa, ya. Kreditnya boleh. Boleh. DP-nya berapa, Pak? Ini DP-nya sekitar 50 juta. DP 50 juta dengan angsuran? Dengan angsuran 6,1. 6,1 juta ya, teman-teman ya. Tenornya 47 bulan. Tenor 47 kali. Nah, kalau misalnya angsurannya mau direndahin dengan tenor 5 tahun masih bisa enggak, Pak, kira-kira? 2011 itu maksimalnya cuman masih bisa. Masih bisa ya? Bisa. Masih bisa, teman-teman ya. Jadi untuk tenor 5 tahun supaya teman-teman angsurannya lebih terjangkau itu masih bisa. Nanti hitung-hitungannya langsung ke Pak Jujum aja ya, Pak. Iya. Siap ya. Nah, ini transmisi Matic semuanya udah dicek ya, Pak? Udah dicek. Aman ya, udah siap pakai ya? Semua. Siap, pokoknya sebelum saya ituin mobil, semua mesin segala macam saya diituin dulu, dites. Iya, macam. Pokoknya sudah diinspeksi sama Pak Jujum, mobil jamin aman, ban-ban juga masih tebal ya. Peleknya juga dicat hitam. Pokoknya ini sih gagah banget Fortuner ini. Ya, Pak ya. Mobil-mobil yang dari saya bukan siap ke bengkel, tapi siap ke luar kota. Siap ke luar kota, bukan siap ke bengkel. Siap ke bengkel. Siap, Pak Jujum ya. Oke, Pak, kita lanjut lagi nih, Pak. Next, kita ada Avanza ya, Pak Jujum ya. Avanza G-Matic manual 2019. G-manual. G-manual 2019. G-manual 2019. 19, teman-teman ya. Ini pajaknya Jakarta Pusat, ganjil, dan kebetulan pajaknya 02, masih panjang ya, Pak? Masih panjang. Nah, kilometernya berapa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? 50.000, Pak. Nah, kilometer 50.000, record ya, Pak? Record, teman-teman, ya. Avanza-nya masih record, artinya juga ini kilometer juga untuk Avanza masih rendah ya, Pak, ya? Masih rendah. Pokoknya semuanya udah dicek-cek nih sama Pak Jujum di Duta Mobil, ya. Nah, ini kalau boleh tahu, harganya dibanderol berapa, Pak? Harga saya bandrol 185 juta. 185, masih bisa nego, Pak? Masih bisa nego. Pak, ya. Nah, teman-teman, harganya masih bisa nego ya. Nanti telepon langsung aja ke Pak Jujum ya, Pak. Jujum. Betul. Kalau misalnya kredit, Pak, DP CPR-nya, Pak? Simulasi kreditnya bisa DP 35 juta. DP 35, angsurannya? Dengan angsuran 4 juta 3. 4,3 juta, teman-teman ya. Nah, khusus Avanza ini dengan DP 35 juta angsuran 4,3, tenor 4 tahun ya, Pak? 4 tahun. Nah, kalau masih agak berat juga di angsurannya, bikin 5 tahun ya, Pak? Bikin 5 tahun. Betul. Tenor 5 tahun. Tapi 2019 kayaknya bisa sampai 6 tahun nih, Pak? Bisa 6 tahun, cuman kebanyakan itu dia ngambil itu 4-5 tahun. 4-5 tahun, teman-teman ya. Jadi nggak usah khawatir kalau Avanza, apalagi ini kilometer masih 50.000 ya, Pak ya. Iya, jadi masih oke lah, ambil 5 tahun masih aman lah mesin-mesin ya, Pak ya. Betul sekali ya. Oke, kalau gitu Pak Jujum, kita lanjut lagi. Ada si Blacky lagi, ini Honda Jazz tahun 2000. Honda Jazz RS 2017. RS 2018. Pemakaian 2018. Oh, pemakaian 2018 ya. 2018. Jadi nick-nya 2017, pemakaiannya 2018, teman-teman. Honda Jazz yang sudah facelift, audionya juga udah floating ya, Pak? Udah floating. Ya. Nah, ini kebetulan pajaknya juga Jakarta Pusat. Ini panjang. Bernopol genap ya, Pak. Pajaknya juga panjang. Ya, nah, kalau boleh tahu ini atas nama pribadi atau PT, pribadi, Pak? Pribadi. Pribadi ya. Nah, kilometernya berapa, Pak? Kilometer 54.000. 54.000 juga, teman-teman. Ini juga masih kinyis-kinyis kalau saya bilang ya. Masih glowing ya. Glowing. Masih enak ya. Oke. Nah, harganya dibanderol berapa, Pak? Harganya ini saya bandrolnya 240 juta. 240, teman-teman, untuk Honda Jazz tahun 2017, pemakaian 2018 ya. Buat simulasi kreditnya, betul. Saya paling kasih angkanya 235. Oke, kalau mau OTR kredit 235. DP-nya berapa, Pak? DP 50 juta. DP 50 juta, angsuran? Dengan angsuran 5 juta 35.000. 5 juta 35.000. Tenor 47 kali. Tenor 47 kali, teman-teman ya. Kalau mau nawar-menawar, nego-menego, yang penting jadi datang langsung, ya kan? Dan juga telepon Pak Jujum sebelum datang ya, Pak. Betul sekali. Siap, kalau gitu ya, Pak. Kita lanjut lagi, Pak. Ini ada Velos ya, Pak?
Avanza Veloz. Avanza Veloz Q yang TSS atau non, Pak? Non TSS. Non TSS, teman-teman ya. Ini Nik 2021, pemakaian 2022. Oke. Okay. Tahunnya 2021, pemakaian 2022, teman-teman. Kilometernya baru 3.000. Kilometer baru 3.000 ya. Nah, ini worth it banget buat dibeli. Jadi mobil second rasa baru ya, Pak. Mobil second rasa baru. Kiwes. Betul. Pokoknya ini mobil bekas rasa baru. Teman-teman test drive aja langsung. Kilometer masih 3.000 ya. Nah, ini kebetulan platnya plat Bogor ya, Pak. Ini Bogor mana ya, Pak? STNK. Bogor Kabupaten, Pak. Bogor Kabupaten ya, Kabupaten. Teman-teman ya. Dan STNK masih panjang bulan 1 Januari ya. 2023. Jadi teman-teman udah tinggal pakai aja ya, Pak. Masih atas nama perorangan ini, Pak? Nama perorangan, Pak. Nama perorangan. Nah, harganya dibanderol berapa, Pak? Harganya dibanderol 285 juta nego. 285 nego, nego ya, teman-teman, nego sampai jadi ya. Sampai 280 dikasih nggak, Pak? 280 insyaallah saya kasih. Insyaallah, pokoknya teman-teman datang aja ya. Nego sama Pak Jujum, yang penting test drive dulu ya, Pak. Test dipastiin dulu, mobilnya ya. Dulu. Saya mau lihat tes buat ke konsumen. Iya. Nah, kalau misalnya kredit di angka berapa, Pak? Kalau kredit ini TDP-nya 75 juta dengan angsuran 7,5. Nah. DP-nya 75 juta. 5 juta angsurannya 7,3. 7,3 tenor 4 tahun 4 ya, Pak? 4 tahun. Nah, kalau misalnya teman-teman kalau Veloz sih biasanya ambil tenor yang panjang, ya Pak ya, supaya angsuran terjangkau, betul. Sesuai dengan isi kantong. Betul sekali, ya. Oke, kalau gitu Pak, kita lanjut lagi ya Pak. Nah, ini ada Terios ya Pak. Terios TX manual 2015. Terios TX manual 2015, ya. Ini kebetulan plat Bogor juga. Bogor dan Kabupaten, Pak. Kabupaten ya, STNK-nya. Bulan 4 teman-teman, jadi masih oke juga. Kilometer berapa, Pak? Kilometer ini 125.000. 125.000 teman-teman, untuk Terios manual sih masih oke lah, karena sering buat jalan ya. Kondisi mobil sangat istimewa. Sangat istimewa, semuanya juga kalau dilihat masih mulus ya, Pak ya. Betul. Nah, semuanya dicek udah aman ya, Pak? Kaki-kaki aman, aman ya. Semua siap. Aman. Nah, kalau boleh tahu dibanderol berapa, Pak, Terios ya, Pak? 158 juta, Pak. 158 teman-teman untuk Terios 2015 TX. 15 TX manual ya. Nah, bisa kredit, Pak? Bisa. Kalau simulasi kredit saya kasih harga 153 dengan TDP 35 juta. Iya. Angsurannya 3.790 kali 47 kali. Iya, DP-nya 35 aja ya. Kalau mau nego langsung telepon Pak Jujum ya. Angsurannya berapa tadi, Pak? Angsurannya 3.790 dikali 47 ya. 47. Betul sekali. Jadi pokoknya untuk hitung-hitungan semuanya langsung telepon Pak Jujum ya. Langsung nego aja. Online 24 jam. Online 24 jam. Jangan khawatir, tanya-tanya dulu aja atau test drive dulu aja ya. Begitu mobilnya oke, baru hitung-hitungan ya, Pak. Ya. Siap sekali. Oke, Pak. Kita lanjut lagi nih, Pak. Ini ada Chevrolet Spin LTZ Matic. LTZ Matic bensin ya, Pak? Bensin. Bensin ya, teman-teman ya. LTZ Matic bensin tahun 2015. 15 ya. Transmisi Matic ya, Pak? Transmisi Matic. Matic. Kilometernya berapa, Pak? Kilometernya ini 65.000. Kilometer masih rendah, teman-teman. 65.000 untuk tahun 2015 ya. 2015. Betul. Nah, ini juga pajaknya plat Tangerang ya, Pak? Plat Tangerang, Pak. Plat Tangerang genap, teman-teman, ya. Jadi kalau yang lagi cari spin dengan pajaknya udah panjang ya, Pak? Udah panjang. Nah, kilometernya masih rendah, bisa langsung kontak Pak Jujum. Harganya berapa, Pak? Harganya ini saya kasih harganya 110 juta. 110 juta, teman-teman. Nego. Nego. Ya, masih bisa nego ya. Nanti langsung telepon aja ke Pak Jujum. Kredit bisa, Pak? Kredit bisa. Buat simulasi kreditnya saya kasih harga OTR-nya 100 juta. Ya, teman-teman. Jadi kalau mau lihat Chevrolet Spin LTZ bensin 2015, langsung datang ke Duta Mobil
ya. DP-nya langsung ditanyain aja, pokoknya nggak usah khawatir. Semua masih bisa dinego ya Pak. Masih bisa dinego. Masih bisa dinego. Pokoknya diatur. Bicara harga ya. Setelah lihat unit, test drive, harga kita bisa bicarakan. Betul. Intinya sih kalau beli mobil, teman-teman jangan lihat harga dulu, ya lihat mobilnya dulu. Lihat kondisi mobil dulu. Benar nggak Pak? Lihat. Iya. Saya kalau prioritas buat konsumen, test drive segala macam. Betul sekali. Jadi banyak mobil-mobil yang murah kalau kata Pak Jujum ya, tapi kadang-kadang mobilnya ya begitu deh ya kan. Begitulah. Mobilnya kita juga belum tahu kondisi unitnya iya, seperti apa. Betul sekali. Ya kadang-kadang juga kita juga harus aware juga teman-teman ya. Harga mobil kenapa sih murah? Nah, kita harus cek tuh biasanya ya. Cek. Betul. Nah, kita itu beli mobil itu harga mobil, harga pasaran sekian tiba-tiba murah. Nah, di situ kita ada tanda tanya ada apa dengan mobil ini. Betul. Gitu, pokoknya ya. Harga mobil itu harus disesuaikan dengan kondisi teman-teman. Ya, karena kalau kata Pak Jujum, beli mobil itu harus siap dipakai keluar kota ya Pak, bukan siap, siap ke bengkel ya Pak. Siap keluar kota, bukan siap ke bengkel, siap keluar kota. Siap Pak Jujum, terima kasih banyak. Oke teman-teman, tadi kita sudah lihat stok dari Duta Mobil ya, mobil-mobilnya ya. Nah itu memang mobil-mobil di sini kualitasnya bagus ya kan, dilihat juga masih seger. Pokoknya siap pakai luar kota ya Pak. Siap pakai luar kota, bukan siap ke bengkel. Bukan siap ke bengkel. Betul sekali. Oke Pak Jujum, sebelum kita tutup, mungkin ada pesan-pesan buat subscribernya Derosa Auto atau mungkin ada yang mau beli mobil nanti dari teman-teman yang nonton, silakan Pak. Pesan-pesannya apa Pak? Kunjungi showroom Duta Mobil, Jalan Raya Tajur, nomor 32. Iya. Bogor. Bogor ya. Call center 08-22-990-2352. Betul sekali. Hubungin saya online 24 jam, kecuali kalau tidur. Betul. Online 24 jam. Pokoknya teman-teman, saya tambahin mungkin kalau beli mobil di sini, teman-teman lihat mobilnya, harga nanti bicarakan sama Pak Jujum ya. Dijamin pokoknya nggak kecewa, ya Pak ya. Betul sekali. Ya. Prioritas buat konsumen. Siap. Oke. Kalau gitu teman-teman, terima kasih banyak yang sudah nonton. Saya doakan supaya teman-teman yang nonton ini banyak rezeki. Rezekinya banyak. Amin. Benar nggak Pak? Amin. Pak Jujum juga banyak jualannya. Amin. Betul. Teman-teman juga jangan lupa kalau lagi cari mobil langsung kontak ke Pak Jujum. Ya. Betul. Langsung kontak aja, tanya-tanya ya. Kalau mobilnya nggak ada, teman-teman yang ada wilayah Bogor, Pak Jujum cariin dong mobil ini gitu kan. Nah, Pak Jujum siap ya Pak? Siap. Siap. Siap, siap. Pokoknya. Ah, cari mobil baru, minta referensi Pak Jujum juga boleh. Harga boleh, terbaik boleh, pokoknya boleh, ya siap. Pak. Siap kalau gitu. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak. Ya, karena sudah menonton. Saya tutup ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channelnya Derosa Auto.